Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua penonton yang sedang mengikuti Wacana Kesusasteraan Remaja menerusi siaran langsung Facebook, Dewan Bahasa dan Pustaka pada pagi yang permai lagi ceria ini. Bersama moderator anda, saya Dr. Nohayati Mak Yatim mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami dalam tempoh waktu 60 minit. Anak Cina bertimbang madat dari Makassar langsung ke Delhi. Hidup di dunia biar beradat, santunan tidak dijual beli. Selamat datang diucapkan kepada tetamu kehormat kita pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Sastrawan Negara, Datuk Dr. Haji Ahmad Kamal bin Abdullah, dikenali dengan Kemala, Presiden Persatuan Nusantara Melayu Raya Numera. Selamat datang Datuk. Yang berusaha Puan Haliza binti Jamaluddin, Ketua Bahagian Pengembangan Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja, serta semua tetamu dan penonton yang bersama dalam FB langsung dari Anjum Dewan Bahasa dan Pusaka dalam Wacana Ilmu hari ini. Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Taala. Hari ini 6 Zulhijjah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT, selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Bersyukur kita kerana dapat bersama-sama dalam wacana ilmu yang bertajuk Sastra Islam dan Remaja Membentuk Pribadi Ulung Generasi Muda. Sesungguhnya sastra memainkan peranan penting dalam menentukan budaya dan nilai dalam masyarakat. Karya sastra tidak dapat lari daripada membawa nilai yang berkait dengan keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai unggul perlu ditarbiahkan ke dalam diri para remaja melalui bahan-bahan sastra. Menurut Osman Putih, sastra remaja merupakan bahan bacaan sastra kreatif, tercetus daripada pengamatan dan kreativiti pengarang. Sastra kreatif ini sangat relevan dengan pertumbuhan perkembangan psikologi remaja. Anak-anak remaja dikatakan generasi muda yang berusia sekitar 12 hingga 20 tahun. Lembayung petang singgah di muara, menyapu bersih wajah terbayang. Remaja pembina generasi negara, legasi kasih bumi tersayang. Persoalannya, adakah nilai sastra ini mendapat tempat dan diterapkan dalam kalangan remaja hari ini? Untuk membicarakan dan mengupas tajuk wacana ilmu pada pagi ini, kita tampilkan dua tokoh yang tidak asing dalam dunia kesusasteraan Melayu. Panel pertama di sebelah kanan saya, selamat datang kepada Dr. Abdul Rahman Napiah atau lebih dikenali Pak Manasikana. Apa khabar, Pak? Alhamdulillah. Untuk makluman semua, Dr. Manasikana berasal dari Bagan Serai, Perak. Dilahirkan pada 9 Oktober 1945. Sekarang sudah berusia 74 tahun, masih ganteng, tampan, berketurunan Banjar. Pak Mana pernah berkhidmat di beberapa buah universiti termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Teknologi Nanyang Singapura. Untuk makluman semua, Dr. Manasikana mula menulis sekitar tahun 60-an. Pelibatannya menyeluruh dalam pelbagai genre sastra kreatif. Namun beliau lebih tersohor dalam bidang kritikan sastra dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang teori-teori sastra. Beliau bukan saja pengembang teori moden dan pasca moden, malahan juga pelopor kajian drama dan teater. Pelbagai anugerah dan hadiah diterima oleh beliau seperti Hadiah Sastra Nasional bagi cerpen dan kritikan sastra tahun 1978 dan 1982. Beliau dinobatkan sebagai Ahli Mangku Perak, tahniah Pak, dan juga penerima Anugerah Sastrawan Perak yang kedua bagi dalam tahun 2004. Baiklah, saya perkenalkan pula sastrawan kita yang panel kita yang kedua, maaf, iaitu tak lain dan tak bukan Profesor Madya Dr. Kamariah Kamaluddin.
Selamat datang doktor. Apa khabar? Sihat ya? Macam mana perjalanan ke sini tadi? Sesak juga. Tapi kita tidak sesak sebab kita bersama dalam majlis ilmu pada hari ini. Untuk Dr. Kamaria, saya berikan sedikit biodatanya. Beliau merupakan anak kelahiran Kemaman, Terengganu Darul Iman. Merupakan Profesor Madya dan Penyelaras Seni Persembahan di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, dan subjek yang dia ajar penglahiran bakat kreatif, novel Melayu dan falsafah, juga pemikiran dalam kesusasteraan Melayu. Dr. Kamaria sangat prolifik dalam tulisan akademik maupun karya kreatif. Tulisannya termuat dalam pelbagai jurnal dan karya kreatifnya juga dalam pelbagai genre. Beliau merupakan panel penilai untuk Hadiah Sastra Kumpulan Utusan, ya Doktor? Hadiah Sastra Perdana Malaysia dan Hadiah Mastra iaitu Majlis Sastra Asia Tenggara. Dr. Kamaria pernah mewakili Malaysia sebagai ahli jawatankuasa Majlis Sastra Asia Tenggara dan turut memenangi Hadiah Sastra Darul Iman. Antara anugerah yang pernah diterima iaitu anugerah fellowship naik ke Chancellor Universiti Putra Malaysia bagi kategori seni dan kreativiti pada tahun 2016. Dan pencapaian terkini doktor pada tahun 2019, tahniah doktor, telah dinobatkan sebagai penerima anugerah akademik negara bagi kategori seni dan kreatif kelompok penulisan kreatif. Baiklah penonton sekalian, hebat ya. Dewan menghantar kita kedua-dua panel yang hebat untuk mengupas tajuk kita pada hari ini. Jadi sebelum kita telusuri wacana ilmu hari ini, bak kata pepatah, tidak kenal maka tak cinta. Oleh itu sebelum layar terus berkembang, kita buka wacana ilmu dengan mendalami definisi sastra Islam dan bagaimanakah karya kreatif ini dalam mendokongi remaja. Untuk itu saya mulakan dengan panel kita yang pertama, dipersilakan Pak Manas Sikana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengerusi panel sastrawan negara dan semua kakitangan Dewan Bahasa. Bila kita bercakap tentang definisi sastra Islam, kalau saya biasa merujuk kepada Islam itu sendiri, iaitu daripada perkataan abdun, iaitu hamba. Maka saya selalu menyebut tentang ta'abudiyah, iaitu perhambaan. Bahawa sastra itu dihidupkan mengikut tuntutan Islam itu sendiri, iaitu perhambaan. Jadi karya sastra ditulis untuk menyatakan perhambaan manusia kepada Allah. Jadi datanglah konsep sastra Islam itu atau abudiyah. Ta'abudiyah ini juga bermakna penyerahan, keredaan dan penerimaan apa yang ditakdirkan Allah kepada manusia. Jadi manusia menyahut seruan Islam itu untuk melahirkan karya-karya yang menyatakan ta'abudiyahnya, perhambaannya kepada Allah. Jadi dalam konteks ini, sastra Islam itu adalah mengikut dalam konteks Islam, iaitu mesti mengikut akidah, syariat dan tasawuf ataupun akhlak dan juga menurut hubungan manusia, muamalat. Jadi dalam konteks ini, sastra Islam itu ialah walaupun dia perhambaan kepada Allah, iaitu hubungan manusia dengan Allah, tetapi dia tidak harus lupa hubungan dengan manusia. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi karya-karya itu mestilah melambangkan perhambaan ini untuk dinyatakan dalam karya-karya sastra. Bagi saya, sama ada remaja ke, dewasa ke, konsep sastra Islam itu adalah sama. Dia tidak ada perbezaan. Dia tidak ada khusus misalnya sastra Islam untuk remaja, sastra Islam untuk dewasa atau bukan anak-anak. Jadi konsepnya sama, cuma cara berkarya itu mungkin yang berbeza. Kalau remaja mungkin ada khusus untuk remaja lah. Dan kita mesti tahu remaja ni satu zaman yang agak kritikal ya.
bagi kajian-kajian ahli-ahli psikologi dan remaja menunjukkan inilah zaman mereka menghadapi berbagai percubaan. Kalau tidak didokong atau didorong, maka mereka biasa akan terdorong kepada kerja-kerja yang negatif. Maka saya rasa sasar Islam dapat membantu mereka untuk menjadi manusia dan menjadikan mereka berperibadi menurut Islam lah. Terima kasih. Baik. Cantik sungguh kupasan tentang sastra Islam, bagaimana konsep pengabdian kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan kepada panel yang kedua, Dr. Kamariah. Masih lagi bawah tajuk kita, definisi sastra Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah ya. Terima kasih puan pengerusi, Dr. Nuryati, panel ya, Dr. Manasikanam ya, para hadirin hadirat ya, sastrawan negara ya, dan ketua bahagian sastra kanak-kanak dan remaja, pegawai dan bahasa dan pustaka ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi yang barakah ini ya, pada bulan Zulhijjah ya, yang nanti kita akan menyambut satu hari iaitu hari Arafah, dan kita juga akan menyambut sehari satu pengorbanan yang dinamakan pengorbanan ya. Jadi untuk itu ya, kita bercakap tentang sastra Islam ya. Saya sebenarnya saya telah meneliti beberapa pandangan ya, pandangan tadi daripada Dr. Mana sendiri ya, daripada pandangan-pandangan sastra tokoh-tokoh sarjana di Malaysia ini, banyak pandangan ya, dan juga sarjana-sarjana di dunia ini seperti Said Qutb ya, Muhammad Qutb ya, Imaduddin Al-Khalili, Najib Khilani ya, dan juga di Malaysia kita ada Muhammad Osman Al-Muhammadi, kita ada Ismail Ibrahim ya, kita ada ramai lagi tokoh-tokoh, Syafiq Abu Bakar ya. Namun yang saya nak bawa pada pagi ini ya, sudah pasti rumusan ya daripada semua tokoh-tokoh itu, yang saya pasakkan kepada dua perkara, iaitu keindahan seni dan kebenaran ilahi. Ini saya kata, saya simpulkan semua daripada pandangan ramai tokoh-tokoh sarjana itu, dan saya berikan satu definisi bahawa tunjang kepada sastra Islam adalah dua pasak ini, iaitu keindahan seni dan juga yang kedua kebenaran ilahi, hasil daripada bagaimana para pengarang itu sendiri ya, menumbuhkan ilham dalam penghasilan karyanya itu berpandukan kepada ilham ya. Jadi dalam konsep ini ya, sukalah saya ya mengambil satu surah ya, surah Al-Syam ayat 7 hingga 8 ya, bermula daripada bagaimana ilham itu dibangunkan oleh seorang pengarang ya, yang berbunyi ya, demi jiwa manusia dan penyempurnaan kejadiannya, maka Allah mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kepadanya kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan ya. Jadi dua pasak ini bergandingan dengan dua yang saya fokuskan tadi, iaitu kebenaran, keindahan seni dan kebenaran ahli ilahi, bertunjang kepada surah Al-Syam ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan manusia kepada memilih, sebenarnya memilih jalan antara jahat atau takwa. Ini diberikan kita kata pemilihan untuk manusia, untuk pengarang itu sendiri. Justru itu dalam konteks ini ya, kita melihat bahawa saya sendiri ya, seorang pengkaji, bahawa hubungan Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitu hablum minallah, sebagaimana dikatakan waktu mana tadi, hablum minallah, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam ini, hablum minal alam itu ya, saya bertunjangkan kepada bagaimana nama-nama Tuhan, asmal husna ya, dalam Quran ya kita ada 99 nama Tuhan ya. Dan salah satunya, atau kita kata saya ada beberapa terjemahan daripada surah Quran itu, seperti surah Al-A'raf ya, ayat 180 yang berbunyi, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ini jelas ya, tadi kalau saya katakan tadi, kita kaitkan dengan keindahan seni itu tadi ya, dengan kebenaran ilahi itu, apa yang kita nak ungkapkan dalam sebuah sastra Islam sudah pastilah bertunjang kepada nama-nama Tuhan itu, asma usna itu ya. Dan kalau kita ambil lagi ya, surah Az-Zumar ya, atau surah Al-Hasyr ayat 24 ya, Al-Hasyr ya, dialah Allah yang menciptakan, iaitu Al-Khaliq ya, asma usna lagi ya, yang mengadakan ya, Al-Bari ya, dalam Quran ya, yang membentuk, Al-Musawwir ya, rupa yang mempunyai asma usna,
maka bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Jadi jelas daripada beberapa terjemahan surah ini, ya, kita membawa satu landasan, ya, bahawa dalam konteks seorang pengarang itu berkarya, ya, elemen-elemen ini yang harus kita pasakkan dalam diri kepengarangan itu, ya. Tanggungjawab itu, amanah itu sebagai seorang khalifah di muka bumi ini harus berpandukan kepada kebesaran Tuhan itu, ya, nak berkarya, ya, sudah menjadi tanggungjawab, ya, bahawa ini amanah, ya, ini adalah tanggungjawab yang harus kita pundakkan, yang harus kita pasakkan dalam diri seorang pengarang kreatif, khususnya pengarang Muslim, ya, untuk kita memakmurkan kehidupan ini supaya ia akhirnya nanti memberikan satu iktibar, memberikan satu peretusan kepada khalayak pembaca, dan sudah pasti, ya, meninggalkan satu kita kata keagungan, kebesaran, kemahat ciptaan itu tadi, ya, bahawa Allah, kita mencipta, pengarang mencipta, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya Asma Husna itu memberikan musawir itu, penciptaan itu, Al-Bari' mengadakan, dan Al-Mubdi, ya, dan kita kata Tuhan itulah yang memberikan segala ilham itu kepada pengarang, dan pengarang menghantarkan mesej itu kepada khalayak pembaca. Jadi saya boleh simpulkan di sini, ya, Puan Pengerusi, daripada penjelasan ini bahawa tunjang itu harus kita berikan kepada yang pokok utamanya adalah pengarang itu, bagaimana mencorakkan karyanya dan bagaimana nanti khalayak pembaca memperoleh sesuatu iktibar, memperoleh satu mesej perutusan yang nanti mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Al-Khaliq itu. Terima kasih. InsyaAllah, jika dilihat daripada kupasan Dr. Kamarah sebentar tadi, Islam itu indah, ya, keindahan seni dan kebesaran ilahi. Jadi saya melihat di sini bahawa sastra itu memanusiakan manusia. Bak irama dengan lagu memang tidak dapat diputuskan. Jadi jika saya berkongsikan pendapat Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Dr. Shah Nom Ahmad, dia ada mengatakan bahawa pendidikan kesusastraan penting dan peranannya membina pemikiran dan sahsiah manusia. Hal ini kerana sastra banyak mengandungi unsur-unsur mendidik, terutama nilai kemanusiaan yang tinggi mengikut ajaran Islam. Baik, kita beralih kepada Pak Mana. Boleh Pak Mana kongsikan peranan atau ciri-ciri pendidikan sastra itu dalam kita mendepani remaja kita hari ini, abad 21. Dipersilakan. Terima kasih. Saya kira ciri-ciri sastra Islam ni agak luas, ya, dan berbagai konsep, tapi bolehlah kita pendekkan. Bagi saya, bahawa antara ciri sastra Islam yang penting ialah tasawur, iaitu menggambarkan Islam, dan dalam tasawur itu ada cerita tentang hakikat manusia dan matlamat hidup yang telah diatur oleh kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mengikut Al-Quran dan hadis dan kehidupan para khulafa ar-rasyidin. Jadi itulah yang digambarkan dalam tasawur Islam yang penting. Yang kedua, saya rasa yang penting sekali ialah Islam ini menjadikan perpaduan itu sebagai asas kepada umat Islam. Maka perpaduan itu harus diutamakan dalam penulisan apapun, terutamanya dalam penulisan remaja. Dan yang ketiga, antara yang penting juga ialah dalam sastra, dalam karya sastra akan ada masalah dan permasalahan. Maka dalam konteks sastra Islam, ciri yang penting ialah segala permasalahan itu mestilah dipecahkan ataupun dijawab menurut nilai-nilai Islam. Maka dia akan jadi karya sastra Islam. Yang seterusnya ialah, dalam antara ciri yang penting juga ialah menggambarkan tentang perjuangan menguatkan akidah orang Islam dan untuk meninggikan akhlak. Ini adalah perjuangan sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi, ke zaman Umayyah, ke Abbasiyah, ke Andalusia, ke Utsmaniyah dan ke Melaka dan sampai kini, iaitu perjuangan untuk memperkuatkan akidah. Kerana kehidupan orang Islam sentiasa menerima tentangan atau cabaran daripada luar, dari berbagai-bagai falsafah barat dan sebagainya, maka inilah saya kira yang harus diperjuangkan. Apabila umat Islam kuat akidahnya, bagus akhlaknya, maka dia akan menjadi bangsa yang baik. Dan yang seterusnya ialah siri sastra Islam itu
selagi dia tidak bertentangan dengan akidah, syariat dan akhlak, maka dia boleh diterima sebagai sasa Islam. Ini adalah kedudukan yang biasa, iaitu semua kesenian Islam bermula dengan mubah, harus. Kalau itu terpulanglah, kalau misalnya dinyatakan keburukan-keburukan ataupun menjadi negatif, maka dia akan jadi negatif lah. Jadi maknanya mungkin dia jadi haram dan sebagainya. Jadi sasa Islam itu bermula dengan harus. Maka dalam konteks ini, ciri-ciri Islam itu bergantung kepada bagaimana kita menghasilkannya. Dan seterusnya ialah, dia mestilah menghargai nilai-nilai hidup Islam. Islam itu banyak nilai dia. Jadi dia mesti menghargai nilai-nilai Islam itu. Kemudian yang seterusnya ialah menentang kezaliman. Dalam karya sastra, ciri yang penting ialah menentang kezaliman. Kezaliman ini mungkin kezaliman pada diri sendiri, kezaliman daripada orang lain dan sebagainya. Maka ciri ini dituntut untuk ditentang. Yang seterusnya ialah innamal a'malatu binniyat. Ini adalah hadis hasan, hadis ahad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi maknanya setiap kerja itu ada niat, dan niat penulisan ini disuruh dalam Islam sebagai ibadah. Dia sebagai ibadat. Bila kita niatkan dia sebagai ibadat, maka sudah tentulah kita, walaupun dia ibadat ammah bukan khusus, jadi mana dia, kita akan didorong untuk menghasilkan karya-karya yang baik. Seterusnya, sasa Islam ini juga adalah untuk menanamkan bagaimana membina masyarakat, membina negara, artinya dalam konteks peradaban dan tamadun. Dalam konteks ini mungkin ada hubungan dengan definisi sasa Islam sendiri, kerana ia berasal dari perkataan adab. Adab itu artinya tamadun. Dalam bahasa Arab, adab itu artinya segala-gala yang berhubung dengan kemajuan, al-mudun. Jadi maknanya dengan itu, sastra itu ditulis untuk membina tamadun. Mungkin di peringkat sastra remaja ini tak sampai begitu tinggi lah kan, tetapi harus ada kefahaman bahawa sastra itu untuk membina bangsa, membina bangsa. Dan yang seterusnya ialah untuk menegakkan keadilan dan mencari kebenaran. Ini konteks yang umum dalam sastra apapun. Dan yang seterusnya, kita mesti ingat dalam sastra ini dia ada hikmah. Seperti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hasan, al fi syi'ri indal hikmah. Artinya di dalam karya sastra itu ada hikmah. Hikmah ini adalah ibrah atau bimbingan ataupun pelajaran, pendidikan. Kalau karya sastra itu ada di dalamnya moral, ada akhlak, maka dia dianggap sebagai karya sastra yang baiklah. Ini memang dalam tuntutan Islam. Ya, saya rasa itulah beberapa ciri Islam. Sebenarnya ciri banyak. Jadi itu antara yang dapat saya sebutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mana dengan kupasannya tadi. Kalau kita melihat ciri-ciri bagi sastra Islam, dan kalau kita perhatikan pada hari ini, nama-nama besar seperti Zain Kasturi, Rahimuddin adalah merupakan golongan remaja awalnya yang telah menapak dan telah menelurkan pelbagai jenis genre. Saya pulangkan persoalan ini kepada Dr. Kamaria. Jika kita melihat pengalaman itu suatu yang luar biasa, belum pernah dialami, menarik dan memberikan kepuasan. Untuk itu, bagaimanakah kaedah untuk menarik minat para remaja agar menikmati karya sastra sehingga membolehkan mereka berkarya? Dipersilakan. Baik, terima kasih ya Puan Pengerusi. Jadi kalau kita melihat ya tentang perkembangan sastra hari ini ya, sastra tanah air ya, kita dimomokkan atau kita diberikan bagai tawaran ya para pengarang tanah air ya. Dan saya pecahkan di sini ya, kalau dalam kajian saya ya, kita ada lapisan-lapisan pengarang ya. Kalau kita katakan untuk pengarang yang melahirkan karya sastra remaja ya, atau memberikan impak ya, memberikan satu ibrah kita katakan tadi ya, memberikan nilai tarbiyah ya, memberikan pendidikan, kita barangkali tidak melupakan kelahiran para pengarang yang sebenarnya mempunyai ada berbanyak latar belakang ya. Satu, kalau saya fokuskan di sini ya, pengarang yang berlatar belakang daripada bidang agama ya, kita banyak di Malaysia hari ini ya. Pengarang itu mempunyai kesedaran kerana beliau, mereka ini dari latar belakang aliran
agama ya, kita ramai ya. Kalau contoh saya berikan di sini ya, seperti kita ada Husna Nazri atau Nazri Hussein ya. Ini pengarang dari asal dari Terengganu ya, banyak juga memenang hadiah sastra ya, khususnya hadiah sastra kumpulan utusan ya, juga pernah dinobatkan sebagai hadiah sastra perdana Malaysia ya, seperti kumpulan cerpennya Obsesi Cintamu Zulaikha. Ya, ini kumpulan cerpen ini ya telah memenangi hadiah sastra perdana ya, saya ingat pada 3 tahun lalu begitulah ya. Jadi anak muda perlu mencari karya begini ya. Hasil kajian ya, saya mendapati kumpulan cerpen ini sudah pasti ya memberi satu semangat, memberi satu galakan, memberi satu kita kata pedoman, panduan kepada anak muda. Khususnya saya sendiri ya, pengalaman saya di kampus ya, menangani pelbagai permasalahan ya, pergolakan anak muda, remaja khususnya ya, yang mengambil subjek di universiti ini ya, kadang-kadang mereka keliru ya, mereka tidak tahu nak memilih karya yang bagaimana ya, kerana hari ini juga kita barangkali ya dimomokkan, diberikan satu persaingan di luar sana dengan pelbagai dunia penerbitan tanah air ya. Jadi saringan pemilihan bahan bacaan yang bermutu itu sangat diberikan perhatian ya. Jadi ini tugas para pendidik. Ini sebab saya kata Husna Nazri ini dia ustaz. Ya, kalau kita lihat latar belakang dia ya, ustaz ni, dia ada kesedaran itu bahawa perlu memberikan taklim, tarbiyah, takdib kepada anak didiknya. Maka lahirlah ya kumpulan cerpen Obsesi Cinta Muzulaikha ya, dan lahir lagi novelnya Si Penenun Cinta. Jadi saya fikir ya, anak muda yang berada di luar sana ya, harus mencari karya-karya sebegini rupa, kerana di dalam karyanya ini terungkap ya, mengungkapkan satu dimensi hubungan yang saya katakan tadi pada awal tadi, bahawa hubungan keindahan seni dan kebenaran ilahi yang mengarah kepada hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam itu ya. Seterusnya kita ada Ummu Hani Abu Hasan. Ini juga merupakan seorang pensyarah ya, di Universiti Melaya ya, boleh berkenalan nanti ya. Dan beliau daripada pendidikan sekolah agama dan juga bidang agama ya. Kita lihat novelnya ya, Baromkeh Matamu Mataku ya, Satu Bulan Dua Bintang. Ini bila saya teliti, saya melihat ya, novel Baromkeh ini juga telah memenangi hadiah sastra kumpulan utusan ya, yang memperlihatkan, memperagakan watak remaja ya, yang mempunyai satu dimensi, yang satu kita kata perjuangannya itu mengarah kepada kebesaran yang Maha Pencipta ya, dengan sasiyah akhlak kepribadian ya, yang molek-molek ya, yang menentang kebobrokan di luar sana. Sebab hari ini ya kita tahu ya, kita sangat kita kata terkesan ya, bagaimana anak muda ya harus berdepan dengan gelombang ya, arus teknologi dan juga pelbagai isu sosial ya, yang harus didepani dengan satu kita kata semangat ya, tarbiyah itu ya, yang inilah yang diberikan kesedaran oleh para pengarang kita ya. Lainnya kita ada lagi ustaz ya, Zai Akhtar ya, ini juga seorang pensyarah, sekarang pensyarah ya di IPG ya, sebelum beliau bergelar doktor, sekarang doktor ya, Dr. Zai Akhtar ya. Ummu Hani juga betul tadi, sekarang dah bergelar doktor dah ya, Dr. Ummu Hani ya, membesar, beliau berkarya membesar dengan kita kata latar belakang pendidikan itu. Itu sebagai seorang dari bidang agama ya, daripada Akademi Pengajar Islam ya, daripada Syariah Usuluddin begitu ya, dan menghasilkan contohnya novel Justru Impian Dijaring ya, Salju Sakinah dan banyak lagi novelnya. Sudah pasti ya, isu dan persoalannya juga bukan hanya berlegar tentang hubungan manusiawi iaitu antara wanita dan lelaki, tapi yang paling penting, yang paling puncak adalah isu persoalannya sudah pasti isu sejagat, universal, yang tadi dikatakan bahawa dalam Islam ini sebenarnya bukan hanya kita bercakap tentang ustaz, ustazah, tidak ya, wataknya itu, tetapi bagaimana kita mempotretkan wajah dalam watak-watak itu, perwatakan itu, sasiah kepribadian yang muluk-muluk, yang boleh diberikan iktibar dan putusan yang baik kepada pembaca. Jadi kita pergi lagi tahu tadi bidang agama, yang kedua kita pergi pengarang daripada bidang pendidikan ya, dalam hari ini ya,
di mana-mana, saya kata guru ya, memainkan peranan ya, dalam tapi guru ini tidak ada bidang agama, maksudnya pengajarnya bukan bidang agama. Tadi kalau saya berikan tadi contoh tiga orang itu memang dia daripada bidang agama, tapi ini saya nak beri contoh ini daripada bukan bidang agama tetapi mempunyai kesedaran. Pengarang ini mempunyai satu kesedaran ya, bahawa peri pentingnya ya mengungkapkan elemen-elemen kebaikan itu, kebenaran dan keindahan itu ya. Seperti kita lihat hasil karya Abu Hassan Murad ya, Cikgu Abu Hassan Murad ya, beliau bukan daripada bidang agama tetapi melahirkan novel seperti Cinta Madinah ya, Julia ya, sangat memberikan inspirasi kepada anak muda di luar sana ya. Dan kita ada juga Mawar Syafi'i ya, ini juga seorang pendidik pensyarah di universiti tetapi beliau bukan daripada bidang agama ya, seperti kumpulan cerpennya Dan Coklat Mengalir dari Ruang Buncah ya, kumpulan cerpen Gua dan Rakim dan lain-lain ya. Dan yang ketiganya ya, kita ada pengarang daripada multidisiplin ya, seperti Sri Rahayu Mamat Yusof ya, daripada guru bidang bahasa Inggeris TESOL ya, tetapi mempunyai kesedaran, mempunyai satu tanggungjawab ya, bahawa ia adalah khalifah di muka bumi ini untuk membawa satu pengajaran, satu peretusan, satu iktibar dengan novel-novelnya seperti Kasih Nan Agong ya, Bima Sakti Menari, Impas Roh Kalam Kalbu dan banyak lagi. Dan novel-novelnya ini telah memenangi hadiah sastra di luar sana ya. Dan kita ada contoh lagi Siti Hajar Muhammad Zaki ya, seorang peguam ya, perundangan ya, juga telah menulis kumpulan cerpen Sirna Sebutir Bintang ya. Jadi saya fikir dengan tiga pengklasifikasian ya, pengarang daripada bidang masing-masing iaitu bidang agama, bidang pendidikan dan multidisiplin, sebenarnya banyak lagi pengarang-pengarang yang sedar bahawa tanggungjawabnya ini sebagai satu amanah yang harus diberikan ruang kepada para pembaca untuk mengambil iktibar. Itu yang saya patah balik kepada tiga konsep itu, iaitu hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam itu ya, bahawa bila membaca ini telah memberikan satu kesedaran kepada para pembaca ya, untuk mengambil satu ibrah itu ya, mengambil satu kuduah hasanah ya, contoh tauladan daripada watak-watak yang dibangunkan itu ya, bahawa dalam kehidupan ini yang keutamaan kita adalah kita menjadikan ya hasil pengkaryaan kita itu untuk membimbing pembaca, memberi arasyat ya, membimbing. Saya teringat tokoh falsafah ya, Abdul Qayyim Ibnu Qayyim mengatakan bahawa dua perkara yang harus ada dalam karya sastra ya, khususnya karya sastra remaja ini, al-huda, memberi petunjuk ya, dan arasyat, memberi bimbingan itu ya, supaya dengan membaca itu anak muda akan terkesan dalam sanubarinya itu ya, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak cocok di luar sana ya. Untuk itu, terima kasih. Petunjuk dan bimbingan memang itu yang diperlukan oleh setiap remaja. Jadi dalam mendasari sastra Islam ini, dalam kita membina estetik dalam pemikiran minda remaja kita, saya ingin beralih semula kepada Pak Mana. Kita melihat pelbagai motivasi telah dikupas oleh Dr. Kamariah sebentar tadi. Kerana kita yakin bahawa sastra remaja itu bukan sekadar memberi hiburan, keseronokan, malah memberikan pendidikan. Kalau kita melihat sekarang falsafah pendidikan negara, kebangsaan dalam kesusastraan Melayu, bagaimanakah Bapak melihat hal ini untuk mengutarakan pembentukan jati diri negara bangsa dalam diri remaja dalam karya-karya mereka? Silakan. Terima kasih. Sebelum itu saya ingin nak menerangkan bahawa dalam aspek motivasi ini, dalam penulisan sastra Islam itu dia ada dua corak ya. Yang pertama disebut Al-Awami, yang kedua Al-Khasi. Al-Awami ini merujuk kepada karya sastra yang berunsur Islam, jadi sesiapa saja boleh tulis. Dia kalau ada sedikit dasar-dasar Islam, dia boleh menulislah. Itu adalah secara umum. Suatu lagi ialah karya-karya sastra yang dinamakan Al-Khasi, khas. Karya-karya Al-Khas ini ialah karya-karya yang harus ditulis agak mendalam. Hanya orang-orang yang tertentu ada mempunyai pengetahuan Islam, mendalaminya, maka barulah dapat menulis. Iaitu yang dikatakan sebagai sastra tasawuf, artinya masuk ke dalam batin keagamaan.
Jadi penulis-penulis remaja saya fikir di peringkat awam, peringkat awal ni eloklah menulis secara awami dulu, yang umum. Kemudian baru masuk al-khasi. Tetapi barangkali seperti kata panel tadi, kalau mempunyai pendidikan, mungkin lepasan daripada Al-Azhar ke Universiti Jordan ke mana-mana lah, dalam pengetahuannya, maka boleh menulis al-khasi terus. Dalam konteks ini saya ingat saya ingin memberi contoh. Ini penulis-penulis dewasa. Misalnya Shannon Ahmad. Dia pernah tulis novel Sikak, tu Guru, Mahabbah. Hasan Ali tulis Fajar di Hujung Malam, Nur, Hidayah. Dan Abdul Husin tulis Imam. Mereka ini, ini adalah novel-novel yang disebut awam. Ini novel-novel biasa tetapi dalam konteks Islam. Tetap di samping itu yang khasi ialah perkara-perkara yang masuk ke dalam dunia tasawuf. Seperti di sini kita ada Sastrawan Negara Kemala. Banyak karya-karya beliau, saya mengikuti karya beliau. Karya-karya beliau adalah karya-karya yang khas, hanya dapat dicapai oleh mereka yang apa, yang mempunyai zauq tasawuf ni. Kalau tidak, tak dapat ya. Jadi maknanya dalam konteks ini hanya pengarang-pengarang yang dalam lah, dalam ilmu agama dapat menghasilkan. Tak ramai penulis-penulis yang dapat berkarya seperti Kemala ya. Ada yang lain tu mesti barangkali seperti Suhaimi Haji Muhammad, ya, itu. Jadi yang kedua saya ingin nak menyatakan dalam konteks ini, pengarang-pengarang remaja harus juga belajar mempelajari bagaimana mereka ini berkarya seperti Shannon Ahmad dan juga Kemala, mempelajari kaedah penulisan itu. Bukan menurut pengarang, setiap pengarang itu harus membina dirinya sendiri, tetapi belajar kaedah dia ya, kaedah dia. Jadi maknanya dalam konteks ini penulis remaja harus mencari idola, ikon untuk belajar. Kerana sastra Islam ni dia perlu dalam proses pembelajaran. Saya jarang dapati pengarang-pengarang yang masuk dunia Islam ni dia terus jadi apa, pengarang besar. Dalam konteks yang ditanyakan tadi, sejauh mana karya sastra remaja dalam konteks pendidikan ya, saya kira sama juga dalam konteks sastra Islam ini. Artinya mereka harus juga memperdalami pengetahuan-pengetahuan tentang kenegaraan. Saya ingat kata-kata Plato di dalam zaman Greek dulu, dia menggesa pengarang-pengarang ini untuk mempelajari kaedah-kaedah bagaimana to be a good citizen. Jadi mana pengarang-pengarang itu menghasilkan karya-karya yang tujuan utamanya untuk khalayak menjadi manusia yang bertamadun. Jadi dalam konteks ini saya ingat sama jugalah. Terima kasih. Baik, beralih kepada Dr. Kamaria. Doktor sebagai Profesor Madya di Fakulti Bahasa Melayu, kita melihat di sini bahawa dalam konteks kita membentuk nilai estetika dalam diri remaja agar dapat berpribadi, bagaimana peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan khususnya di universiti dalam membina jati diri mereka? Silakan. Terima kasih. Jadi kita melihatnya senario ya hari ini, perkembangan tentang sudah pasti tentang falsafah pendidikan negara ya, tentang bagaimana muatan ungkapan dalam silibus di universiti, di kampus khususnya ya, di APTA kalau saya sendiri di Universiti Putra Malaysia ya, khusus yang kita tawarkan ya kepada anak muda ya, khususnya dalam konteks perkembangan sastra tanah air. Sudah pastilah ya, kami di UPM kami ada satu kursus namanya kursus penlahiran bakat kreatif ya. Di khusus ini ya, menganjurkan para pelajar, mahasiswa khususnya ya, mengenali dunia sastra ini dengan lebih akrab ya, dengan lebih intim ya, dan mengenali subjek ini dan langsung ya mencintai subjek ini, sudah pastilah ya. Dan untuk itu juga saya selalu perhatikan ya, saban-saban semester lah ya, saya sebagai pengajar di situ ya, di kampus Serdang ini ya, pelibatan anak muda daripada latar belakang
bidang yang pelbagai. Ya. Kalau saya sendiri daripada bidang Bachelor Sastra Kesusteraan Melayu, tidak mengapalah barangkali ya, atau Bahasa dan Linguistik Melayu, mereka sudah ada asas itu. Ya. Waktunya mereka sudah mengenali novel, cerpen, sajak, drama, apa saja. Ya. Tapi bagaimana kita nak menarik, memancing ya, anak muda yang bukan daripada bidang sastra dan bahasa itu. Ini satu cabaran lah, ya, kepada saya sendiri ya, dengan tim saya di Jabatan Bahasa Melayu itu. Ya. Di mana kami, ya, pasukan kami berusaha ya, memberikan satu kecintaan ya, kepada mereka ini, khususnya dari bidang komunikasi, dari Jabatan Bahasa Inggeris, Kesusteraan Inggeris. Ini satu cabaran yang sangat besar ya, untuk mendalami, ya, untuk mencintai sastra Melayu ini khususnya. Ya. Dan pokok utamanya yang kami berikan kepada tawaran kepada anak muda ini, sudah pastilah ya, kami memperkenalkan mereka dengan sastra-sastra yang kita kata yang besar ini. Satu perkara, sastrawan negara khususnya. Ya. Yang kedua, yang menang-menang ada sastra. Ya. Saya kata kan tadi kita ada banyak sayembara di luar ini, khususnya dalam bahasa dan pustaka sendiri ya, ada banyak sayembara, menulis novel, menulis cerpen berunsur sejarah ya, berunsur Islam ya, satu peringkat dulu ya, tapi hari ini mungkin barangkali kurang sedikit. Namun seperti hadiah perdana Malaysia ya, kadang-kadang pelajar tidak tahu kewujudan hadiah perdana Malaysia ya, tapi kami berikan penerangan itu ya, dan kita ada hadiah sastra kumpulan utusan ya, kita menyaring bahan bacaan mereka ya, kita menghidangkan mereka sebagai satu, kita kata inilah hidangan untuk mereka. Ke, ya, yang kita balikkan tadi, saya balik ilham tu tadi, maksudnya pengarang memilih antara kejahatan atau ketakwaan. Ya, pengarang sudah menyaring begitu. Jadi pengarang yang sedar bahawa itu ada ilham ketakwaan, maka mereka menghidangkan para pembaca dengan sesuatu yang baik-baik, kebaikan. Ya, sudah pasti dengan medium utama adalah bahasa dan gaya bahasa. Ya, kalau kita hari ini anak muda bercakap dengan bahasa Selangor ya, di mana-mana pun ya, bahasa kasar, bahasa kesat ya. Jadi kita katakan bahasa mediumnya sangat penting sebagai wasilah komunikasi antara manusia dengan manusia. Ya, inilah akhirnya nanti kalau kita membaca novel, cerpen, sajak, drama yang bernuansa Islam itu tadi, yang berunsur Islam itu tadi, ia memberikan satu pencerahan, memberikan satu kita kata dimensi kepada anak muda supaya bertutur dengan bahasa yang hikmah dan berhemah. Dan fakulti saya sendiri, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi juga, tagline dia iaitu berhemah dan berhikmah. Ya, kita ada hikmah itu ya, dalam konteks Islam sendiri kita menganjur kepada adab tu tadi ya, bagaimana nak membentuk sasiah anak muda ya, bukan hanya dalam bijak dalam kertas sahaja dapat sederetan A ya, tetapi juga budiman waktu kita berurusan dengan masyarakatnya. Ini yang sangat penting ya. Jadi ini yang kita berikan renungan ya, berkitakan muhasabah ya. Memang agak sukar pada peringkat awal, tapi saya dengan tim saya di Jabatan Bahasa Melayu ya, berusaha keras untuk itu, dan alhamdulillah akhirnya pada minggu yang ke-14 mereka sedar bahawa ini adalah tanggungjawab, ini adalah amanah yang tegas di pundak mereka. Sebab mereka daripada Menara Gading. Ini kita perlu ingat ya, Menara Gading itu satu bidang keilmuan yang kalau daripada mereka ini kita tak suburkan mereka, kita tidak pasakkan mereka dengan nilai-nilai yang baik, apatah lagi masyarakat di luar sana. Ini sangat membimbangkan ya, bila mana kita kata menggunakan bahasa-bahasa Selangor, bahasa rojak, bahasa kasar ya, ini sangat mendukacitakan. Jadi alhamdulillah ya, dalam 10 tahun ya, saya di sana dengan ahli jabatan saya harapkan itu kursus penlahiran bakat kreatif itu dapat menyumbang sedikit ya, kepada pembentukan sasiah anak muda, khususnya golongan remaja yang mudah-mudahan memberi inspirasi, motivasi, semangat kepada mereka untuk mencintai sastra Melayu, khususnya akhirnya sastra remaja yang bernuansa Islami itu. Terima kasih. Ya, sangat setuju ya dengan penggolongan yang diberikan oleh Dr. Kamaria. Tapi saya tertarik dengan cabaran dan saya nak kaitkan dengan teknologi terkini. Kita mendepani remaja yang sekarang dalam konteks mendepani revolusi abad 21. Dan mereka kalau dikatakan, kalau kita nak kata 100% itu tidak mungkin, tetapi para remaja di luar hari ini, ya Pak Mana, rasa saya lah, fikiran saya agak kurang terdedah dan mendedahkan diri mereka kepada buku-buku sastra. Bagaimana bapa melihat hal ini? Sebab zaman kita memang bergelumang dengan buku. Tetapi hari ini mereka mendapat informasi melalui WhatsApp, Skype, Facebook, macam contoh hari ini. Itu adalah antaranya. Tetapi sekarang kita nak menarik mereka agar dapat menulis
melahirkan, menzahirkan atau Islam memuntahkan apa yang ingin tersirat dalam hati mereka. Silakan Pak. Sekarang ini adalah zaman teknologi, zaman pasca moden, macam-macam kemajuan ada. Dan kalau dulu benar kita banyak membaca, sekarang mereka tengok handphone, semuanya ada. Kita tidak boleh menyalahkan zaman atau menyalahkan segala-galanya itu, kerana itu adalah kemajuan. Dan kita perlu berhadapan dengan situasi yang sedemikian. Jadi saya kira dalam handphone tu pun dia ada berbagai-bagai ruang. Di dalamnya pun ada cerpen, ada drama, ada macam-macam boleh masukkan. Yang kita masukkan di dalamnya. Dan kita tidak perlu, saya rasa, untuk menarik mereka untuk baca bukunya. Kerana kita kena lihat konteks situasi dan juga melihat apakah wadah dan wasilah zaman itu. Dan dia berbeza-beza. Jadi kalau kita zaman sekarang menggunakan misalnya maya, maka kita gunakanlah maya untuk membentuk manusia sekarang. Saya kira begitu. Sebelum itu saya ingin nak apa ke dalam konteks penulisan remaja ni, saya ingin berpesan kepada penulis, kerana kita sekarang zaman yang berbeza, zaman pasca moden, dan dalam dunia penulisan antara bangsa sekarang dia perlukan teori sebenarnya. Jadi saya ingin, sebagai ahli teori lah, saya ingin merayu kepada penulis-penulis remaja untuk mempelajari beberapa teori sastra. Kerana dengan dalam teori sastra itu di dalamnya ada kaedah berkarya. Dan memang teori sastra itu dicipta untuk mengajar dan membimbing pengarang untuk berkarya. Jadi saya rasa penulis remaja elok mendekati, mendampingi teori sastra. Bukannya maknanya mendampingi teori yang agak abstrak, yang mujarat, sastra pasca moden yang sukar, tetapi yang mudah, yang boleh membantu saudara untuk mengembangkan penulisan. Saya percaya, kepercayaan saya lah, kalau pengarang-pengarang remaja, juga pengarang dewasa yang meminggirkan teori, mereka tak dalam konteks zaman sekarang, dia hanya jadi pengarang. Tapi pengarang biasa, dia tidak dapat mengunggulkan penulisannya. Yang kedua, saya ingin juga untuk meminta para pelajar sedikit kembali kepada zaman silam, iaitu zaman Islam awal-awal, mempelajari bagaimana tokoh-tokoh sastra Islam pada waktu itu seperti Hasan Ibn Sabit, Ka'ab Ibn Malik, Abdullah bin Rawaha berkarya. Mana ada ribuan pengarang yang boleh dijadikan contoh untuk kita untuk berkarya. Dan seterusnya, kerana Al-Quran dan Hadis itu adalah menjadi tonggak dalam Islam, pengarang remaja harus mendekati Al-Quran dan Hadis. Selagi para remaja mendekatinya, akan datang ilham untuk berkarya dalam sastra Islam ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Doktor, saya berpindah. Benar berkatakan sekarang ilmu di hujung jari. Namun dalam kita mencari hujung jari itu, ternyata ada kesukaran yang diperoleh akibat sikap pesimis dalam kalangan remaja itu sendiri. Jadi bagaimana doktor melihat ini, hal ini, sedangkan di luar sana saya pasti ramai remaja kita sedang melihat dan mendengar kita. Sudikan doktor untuk melihat persoalan ini dengan menerapkan nilai-nilai sastra, contoh seperti sabar, taat, tekun dan sebagainya. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, saya masih lagi kita kata kembali barangkali ya, saya mengimbau kembali zaman remaja saya lah ya. Bagaimana pendidikan di rumah itu sebenarnya, itu kata kita kata rumahku syurgaku ya. Ibu bapa, peranan ibu bapa sebenarnya sangat penting ya, memilih bahan bacaan kepada anak-anak sebenarnya ya. Dan bahasa dan pustaka sendiri kita tahu ya, satu badan penerbit yang unggul ya, menerbitkan yang sangat memperjuangkan bahasanya. Ya, saya membesar ya dengan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka ya, khususnya Dewan Siswa, Dewan Pelajar ya. Jadi harapan saya sangat tinggilah ya kepada para ibu di luar sana ya, mencari memilih bahan bacaan yang bersesuaian dengan anak-anak di rumah
ya, dengan membeli buku-buku yang dapat kita kata tadi ya memberi pencerahan kepada mereka ya, bermula dengan proses pembacaan itu yang dah mereka cinta kepada, khusus saya katakan tadi ya, cinta berbahasa dengan bahasa yang indah ya, sebab kita tahu juga Allah sukakan keindahan, Allah Subhanahu Wa Taala sukakan keindahan, ada hadisnya ya. Dan kita juga tahu bahawa saya katakan tadi dengan konsep asma usna itu, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-namanya indah ya. Saya katakan tadi bagaimana kita sebagai seorang pengarang ya, sebagai seorang pembaca yang membaca karya ilham itu ya, sebenarnya daripada Al-Khaliq yang Maha Pencipta itu ya. Jadi hubungan itu ya, sebelum pengarang sedar bahawa mereka boleh berkarya, mereka sebenarnya ada yang pencipta di atas langit itu, itu Al-Khaliq itu tadi ya, Al-Musawwir saya katakan tadi ya, mereka cipta ya. Dan al-Badi' ya, Al-Bari' membentuk manusia itu sendiri ya. Jadi ibu bapa pada peringkat awal ini sudah pastilah mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besarlah ya, memberi bahan bacaan kepada anak-anak dengan memilih menyaringnya, dan dan lanjutan daripada itu kita ke sekolah. Jadi ke sekolah hari ini dalam sistem pendidikan negara ya, kita tahu kita ada Tekkomsas, sangat pentinglah ya. Jadi itu pun juga antara kita kata satu platform, satu landasan ya, bahawa kerajaan sangat memberikan perihal tentang pemilihan tek-tek yang sesuai untuk diserapkan kepada anak muda di sekolah ya. Dan akhirnya di sekolah diberikan pendedahan itu, maksudnya diberikan awal itu bahawa pentingnya teks sastra ini ya, dan dibawa ke sekolah ya. Tapi ada juga dibawa ke universiti, di kampus maksudnya. Dan saya juga barangkali nak berkongsi di sini ya, agak saya kata tadi kesabaran itu ya, mendidik anak muda di kampus ini bila mereka kita kata tadilah ya, berdepan dengan cabaran sains teknologi ya, berdepan dengan gadget ya, berdepan dengan apa saja ya, kita kata banyak anasir-anasir di luar sana ya, sangat saya sendiri dah menoleh ke belakang, saya merenung diri saya. Kalau saya dulu sebagai remaja ya, saya alhamdulillah ya remaja yang dikawal kita kata oleh mak ayah ya, dan saya juga berterima kasih ya, sebab saya kita kata anak angkat kepada Dewan Bahasa, saya merupakan peserta minggu remaja ya, dibimbing oleh Dewan Bahasa dan Pusaka, alhamdulillah ya, saya sangat berterima kasih kepada Dewan Bahasa. Sejak daripada itulah ya, saya sendiri kalau nak menulis saya fikirkan Dewan Bahasa dan Pusaka memperjuangkan bahasa. Jadi nak tak nak kita harus bermain dengan bahasa-bahasa yang baik. Ini satu perkara ya. Jadi bila kita didedahkan dengan para pelajar begitu yang bermasalah begitu, bagaimana kita nak supaya mereka cinta kepada bahasa ini? Itu sangat mencabarlah ya, menguji sangat kesabaran. Apa yang boleh saya katakan di sini ya, peranan tu tadilah ya, peranan di rumah, di sekolah dan akhirnya di kampus ya, dan kita berusaha ya bahawa ini adalah matlamat sebenarnya. Kalau pengarang dia ada niat tadi, nawaitu nak mengarang itu sebagai ibadah dan akhirnya mempunyai ganjaran pahala, maka pendidik juga begitulah ya. Pendidik sangat sabar ya, menekuni karya-karya itu supaya kita kata ini tak boleh, ini boleh, karya yang bagaimana, penerbit yang bagaimana ya, supaya ia menjadi satu kita kata panduan, pedoman kepada anak muda ini, supaya akhirnya nanti mereka memperoleh sesuatu yang bernilai untuk diri mereka ya. Terima kasih. Terima kasih besar ya harapan yang telah dibincangkan oleh Dr. Kamariah dalam memperkembangkan sastra Islam. Sebab kita melihat di sini tugas guru, ibu bapa, kementerian pendidikan dan yang paling besar sekali adalah Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mematabatkan kesusastraan remaja ini. Ya, kalau kita lihat bahasa memang jiwa bangsa. Jadi untuk akhir Pak saya berikan ini, bagaimana harapan yang Bapak letakkan untuk kesusastraan Islam mendokongi remaja kita pada hari ini. Silakan untuk beberapa minit lagi yang ini. Terima kasih. Saya rasa penulis-penulis remaja mungkin sedar sendiri ya, bahawa tanggungjawab mereka berkarya dalam konteks sastra Islam ini adalah sebagai tuntutan, iaitu untuk berdepani zaman sekarang. Kalau dikatakan sejak dulu bahawa sastra Islam itu satu ciri yang penting adalah dakwah, maka saya rasa pengarang-pengarang remaja itu harus ada dalam diri mereka ciri-ciri untuk berdakwah itu, iaitu untuk mengembangkan Islam, untuk memperbaiki akhlak,
dan sebagainya, maka ini harus dijadikan satu pegangan untuk dalam penulisan karya sastra. Saya rasa kalau ada kesedaran demikian, maka kita adalah sangat dihargai di Islam. Dalam konteks ini kita harus paham ya bahwa ada beberapa hadis Nabi yang menunjukkan bahwa pena itu akan ditimbang sama dengan darah syuhada. Dan para pengarang yang menulis karya-karya yang diterima oleh Allah, dia berkedudukan yang tinggi sekali dalam konteks Islam. Maka dengan kenyataan demikian, kita harus sedar penulisan itu adalah menjadi tanggungjawab, menjadi kewajipan untuk berkarya. Ya, saudara boleh menulis secara ami, secara khasi dan berbagai teknik yang lain untuk berkarya dalam konteks zaman pasca moden sekarang. Kita harus ingat bahawa zaman pasca moden sekarang banyak cabaran. Cabaran yang datang dari barat, ya, cabaran yang mereka reka untuk menghancurkan Islam ataupun meminggikan Islam. Ada fobia macam dalam konteks Islam. Maka pengarang-pengarang kita sejak remaja lagi harus memikirkan hal-hal ini untuk suatu hari nanti saudara akan menjadi pengarang-pengarang dewasa yang menjadi sastrawan Islam. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mana. Akhirnya untuk beberapa satu minit mungkin harapannya doktor harapkan kepada ini. Baik, beginilah ya, satu kaedah yang saya fikirkan, ya, selalu fikirkan hari ini, ya, kita kembali kepada Islam itu sendiri, kepada Al-Quran dan Sunnah itu, ya. Saya katakan tadilah pendekatan Asma Usna itu, ya, tidak hanya kita nyanyikan di sekolah-sekolah, ya, anak-anak kita kena nyanyi, tapi kita tak faham bahawa maksud-maksudnya itu. Jadi saya sebagai seorang pengkaji, ya, saya berharap satu masa nanti, ya, pendekatan Asma Usna ini dapat kita mewajahi, potretkan dalam pendidikan sastra tanah air. Ya, di sekolah, ya, di universiti, ya, berkarya petalikan dengan hubungannya Maha Pencipta dengan nama-nama Tuhan itu Asma Usna, kerana Allah itu Maha mendengar, ya, Maha mengetahui, ya, dan Allah itu Maha mengawasi, Ar-Raqib, Mujib, ya, Maha mengawasi hamba-hambanya. Dan saya tinggalkan hadirin hadirat semua dengan surah Az-Zumar yang terjemahkan ayat 62, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kalau kita yakin dengan terjemahan ayat Az-Zumar ini ayat 62, ya, kita akan tidak tersasar daripada landasan yang tidak sepatutnya. Jadi anak muda insya-Allah, ya, jadi akan berpegang kepada konsep ini bahawa Tuhan itu sebagai Rabbul Jalil, ya, sebagai kekuatan anda, ya, mudah-mudahan anda tidak akan tersasar dan anda akan sentiasa dipelihara, dirahmati, dinaungi dengan kebaikan, kebaikan dan kebaikan insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah kita telah mendengar dua harapan yang diberikan tetapi cantumannya tetap satu, bertemu di muara. Saya boleh simpulkan di sini bahawa pendekatan Asmaul Husna itu adalah satu pendukung kuat kepada melestarikan karya sastra dalam kalangan remaja. Baiklah penonton sekalian, perayaan kita sudah sampai ke pelabuhannya. Wacana ilmu sudah kita sepakati. Hala tuju membentuk peribadi ulung generasi muda perlu kita perluaskan dan perlu kita tingkatkan. Sastra Islam ini amat penting dalam membantu membina peribadi ulung generasi Z dan Alpha. Tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Oleh itu, semua pihak perlu bertanggungjawab, berganding bahu. Bak kata pepatah, seikat bak serai, sesusun bak sirih. Menjadi medan mendidik generasi remaja agar menjadi insan kamil, iaitu insan yang sempurna. Insan kamil ini dapat dirujuk kepada kepribadian Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan contoh idola kita yang boleh menjadikan watak-watak yang hidup dalam teks sastra Islam itu mempunyai roh yang kental dan sanggup mendepani apa saja walaupun dalam pandemik COVID-19 ini. Dengan ini berakhirlah wacana ilmu kita hari ini. Selaku moderator, saya mengucapkan setinggi penghargaan kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka atas inisiatif membugarkan penulisan karya dalam kalangan remaja. Kepada ahli panel, Pak Manasik Khanna dan juga Dr. Kamaria, jutaan terima kasih atas kesudian bersama menjayakan FB langsung Dewan Bahasa dan Pustaka. Kepada semua tetamu kehormat, Datuk dan yang lain, semua penonton, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Yang mana terkurang adalah kekilafan dari diri saya sendiri. Saya mohon berbanyak ampun dan maaf. Dan saya akhiri dengan serangkap pantun.
Bila hari pasang pelita, dipasang kala, awan membelah. Awal bismillah pembuka kata, akhir pula kalimah alhamdulillah. Demikianlah berakhirnya wacana ilmu bertajuk Sastra Islam dan Remaja Membentuk Peribadi Ulung Generasi Muda. Saya Nurhayati Mak Yatim mengundur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi yang banyak. Kamera saya satu pun tak ada. Okey, dah.